Hello, tes. Okay. Hi korang. So hari ni aku nak share satu tips transition yang aku selalu guna, iaitu whipping transition. Whipping transition ialah transition yang kita buat sendiri menggunakan kamera. Bagi aku, transition ni bagus sebab kita tak perlu guna any transition preset dekat editing process nanti. Contoh-contoh whipping transition yang aku pernah guna, macam dalam video yang baru aku tunjuk tadi, cheesecake macam ni. Juga video-video lain macam ni. Okay, cara untuk menghasilkan whip transition ialah dengan menggerakkan kamera ke satu arah dengan pantas. Common term yang orang selalu pakai is whip the camera. Obviously, kita perlukan dua clips untuk menghasilkan transition ni. Time kita rakam clip yang pertama, kita perlu endkan video kita dengan whip the camera to one direction. Then, clip yang kedua, kita start rakam dengan whip the camera ke arah yang sama macam clip yang pertama. Contoh macam dalam video cheesecake yang baru aku tunjuk tadi. Okay, satu clip ni kita letakkan gula dekat cheese tu. Lagi satu clip ni kita gaul. Macam aku cakap tadi, clip yang pertama kita endkan dengan whip the camera to satu direction. Macam dalam clip ni, aku gerakkan kamera tu ke kiri. And then clip kedua, aku start dengan whip the camera ke kiri juga, macam ni. Cara untuk buat transition ni lagi smooth, kita perlu cut the clip at the right moment. Yang kedua, kita naikkan speed clips tu time kamera tu tengah bergerak. Sekarang aku tengah comparekan whip transition yang smooth dan yang kurang smooth. Itu je aku nak share dalam video ni. Harap benda ni berguna untuk korang. Korang tak perlu pun kamera yang canggih, guna phone pun boleh untuk buat transition yang aku baru je aku kongsikan tadi. So as long as korang whip the camera. Okay, apa korang rasa dengan transition ni? Okay ke, tak ke, senang ke, susah ke, best ke, tak ke, cantik ke tak? Okay. Letakkan pendapat anda di komen bawah. Jangan lupa subscribe dan like this video kalau korang minat apa yang aku buat sekarang ni. Okay, tu je hari ni. Aku nak share, aku nak sambung berbuka. Selamat berpuasa kepada yang boleh puasa. Okay, thanks for watching. See you guys next time. Hello.